Dan ini dia intasan kali ini, sesi foto dari tim Wates Volleyball sudah kita saksikan bersama. Dan ini dia sampai kedua kapten akan dipanggil oleh wasit yang akan memimpin pertandingan. Dan nantikan kali ini akan segera kita saksikan bersama pertandingan di babak 8 besar terakhir untuk menentukan tiket semifinal yang sudah ditunggu oleh tim dari Amelia Box Medini. Dan izinkan saya, Fahri Yosisori, untuk membacakan daftar susunan para pemain. Dimulai dari tim Biang Lala Megawon, pakai jersey berwarna merah kombinasi hitam. Ada nomor 10, ada Kolel. Nomor 7, ada Fajar Ivan. Nomor 11, ada Robby Ivan. Nomor 3, ada Zian. Nomor 6, ada Japra. Nomor 1, ada Bintang. Sang Libur, ada Bidi. Sang Libur 2, ada Bolu. Nomor 8, ada Mana. Nomor 2, ada Faris sebagai Sang Setter. Nomor 9, ada Agung Toyang. Nomor 10, ada Sopi. Dan official, ada Bapak Sutomo, Capi, dan Master Pite. Jadi ada daftar susunan pemain dari tim Biang Lala. Dan kembali, izinkan saya untuk membacakan tim dari Wates Volleyball. Ada nomor punggung 7, ada Adi Boncos atau Adi Pradana. Nomor punggung 2, ada Ian Tober atau Tris Tober. Nomor punggung 1, ada Zagiza. Nomor punggung 3, ada Aditya Wayu Eka. Nomor punggung 9, ada Satrio Rio. Nomor punggung 5, ada Dimas. Nomor punggung 6, ada Aldi. Sang Libur, ada Angga Anggara. Nomor 10, ada Abdullah Asobe. Nomor 8, ada Zai. Nomor Sang Libur 2, ada Samso. Dan nomor 4, ada Kameho. Dan official, ada Azar dan Besek. Itu dia daftar susunan para pemain dari kedua tim. Dan kita nantikan bersama. Tapi sebelum pertandingan, akan kita saksikan terlebih dahulu sesi warming up terlebih dahulu. Mainkan musiknya DJ.
Dan juga sama-sama terima kasih untuk para support di turnamen volleyball kali ini. Di mana? Selenggarakan di lapangan bola voli Desa Mendidi Gang 16 Undaan Kudus. Ada yang pertama ada CVA Media Offset, ada Toko Bauna Sijo Dadi, ada PR Lautan Berlian, ada Jabat Konstruksi, ada Plaza Negwa, ada Salon Puspita Ayu, ada Indra Juragan Beras, ada Barex Medini, ada Sanggar Korea, ada Bakso Kas Bola, ada Kades Agus Sukianto, ada Masa Kedua DPRD Kudus, ada Rohman Furnisha, ada Kemo Juragan Kami, ada CW Arda, ada Sakira Baroga Grosir, Felicia Reka Almond, Mustika Tenda, Aji Jaya Audio, BPD, Bumi Desa, PBD semuanya dan Medini. Dan tentunya yang terakhir ada Sedulur 34 Medini. Saya cepat terima kasih kepada para support. Semoga di tahun yang akan mendatang makin banyak support untuk ikut membantu kontribusi terselenggara turnamen volleyball Desa Medini Cup di edisi selanjutnya. Dan ini dia tempatnya. Sesi warming up sudah kita sesi bersama wasit utama, ada Bapak Kosim sudah berada di singgasananya. Wasit berasal dari Kota Atlas Semarang kali ini kita latihan bersama. Dia sudah berlisensi nasional dan dibantu oleh asisten wasit satu, ada Bapak Sutato berasal dari Kudus, kami sudah berlisensi nasional juga. Dan kali ini kedua tim sedang melakukan satu rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan strategi apa yang akan diterapkan nantinya guna meraih kemenangan, berikan jalan mulus menuju ke babak semifinal. Kita tunggu saja, masih kita nantikan bersama tim dari Biang Lala pakai jersey berwarna merah kombinasi hitam, sedang tim dari Waters Volleyball pakai jersey berwarna kuning kombinasi biru. Masih kita tunggu, kita akan bersama. Doa bersama tentunya dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita nanti oleh kedua tim kita memperlancar strategi apa yang akan diterapkan nantinya. Kita bersama terlebih dahulu dimana babak 8 besar yang terakhir malam ini. Kita nantikan antara Waters Volleyball dan Biang Lala sudah ditunggu oleh Amelia Box Medini di babak semifinal yang insya Allah akan digelar besok semifinal pertama dan hari Kamis semifinal kedua. Kita tunggu bersama. Dan kali ini tampaknya sudah ready semua. Terhentikan bersiap kali 6 pemain berada di sisi kanan wasit dan 6 pemain berada di sisi kiri wasit. Dan back to the game, back to the show, Sota! Ini adalah saja kali ini pertandingan sebabak 8 besar yang terakhir antara tim dari Biak Lala akan berada dengan tim dari Waters Volleyball. Sedang terjadi satu proyek terlebih dahulu yang dilakukan oleh asisten wasit Masa Sutanto. Mereka tim dari Waters Volleyball tapi sudah clear. Masih tak tunggu tim dari Biang Lala. Tertinggal tapi sudah juga clear. Masih tak tunggu bola pertama. Siapakah yang akan memulai terlebih dahulu? Tampaknya tim dari Waters Volleyball bersiap. Ada Adit Pradana. Kita rentian kali tim anti wasit 2012 sudah pasangan. Ada di luar biasa Akes center kali dan back attack dari seorang Fajar. Hasil kali ini mendulang poin perdana untuk tim dari Biang Lala. Kita rentian bersama. Ada nomor 2, ada Faris kali ini. Kita rentian bersama sudah lepaskan. Namun kali ini pengamatnya Cidu dari Sunan Dimas. Bola keluar dan kali ini poin perdana dibuka oleh tim dari Waters Volleyball. Sama kuat terjadi. Ada Tris Topper kali ini bersiap. Tiba-tiba si kulit bunda fokus konsentrasi kali ini mengintai calon lawan sudah lepaskan. Ada di luar biasa Khalid. Akes Faris kembali kali ini. Tampar ragu-ragu sudah berbalik kali ini bahaya. Namun apa daya, Sukar dipercaya. Namun di lapang kembali kali ini poin berbeda. Itu cepat untuk tim dari Biang Lala. Ada nomor 11, kita nanti bersama dari Robi. Bersiap dari Robi sudah lepaskan. Ada dari Dimas Akes center bola kembali. Berhasil dibendung namun kembali masuk bergolet. Akes serang angka kali dan satu tipu daya kurang sempurna. Balik kali ini satu serang dibawa oleh tim Rawatos. Akes angka kembali pada satu pas.
Oh, serba kali ini merawat seorang Fajar. Hasil kembali menambah angka untuk tim dari Biang Lala. Balik ke seorang Robi, bidang muda dari Boyolali kali Persia. Sudah lepaskan, ada yang luar biasa Dimas. Akan Adit kali dan Adit dia WK. Apa yang terjadi kali ini? Kembali berhasil dibendung oleh Monster Block Bravo Fajar. Balik kali ini 3 poin berturut-turut dihasilkan oleh seorang Robi. Masih Robi kali ini bersiap. Putar sikuli bunda, sudah lepaskan. Ada yang luar biasa dan resip yang merasa pura dan servis ace didapat oleh tim dari Biang Lala. Balik kita rentian kali ini ada seorang Robi fokus konsentrasi mengintai calon lawan kali sudah lepaskan. Ada di luar biasa angka center kali ini dan satu dari seorang Zaki. Hasil kembali mutus rata dan poin yang dihasilkan oleh tim dari Biang Lala. Ada Zaki kali ini bersiapkan mobil satu jam soft. Ada di luar biasa Kolil angka Faris kali ini dan satu bola pink. Nukik tajam kali dari seorang Fajar kembali menimba jidu yang dimiliki oleh tim dari Biang Lala. Nambah angka untuk tim dari Biang Lala 6-2. Ada Kolil kali bersangka melakukan jump shot. Ada di dari Sake Aka Faris kali Satpadan. Apa yang terjadi kali ini tambahnya? Ada foul terlebih dahulu lakukan ini main dari Biang Lala dan poin cuma-cuma diberikan untuk Wates Volleyball. 36 kali ini bersiap ada Aditya YWK sudah lepaskan. Ada di dari Kole Akar Fahri dan bola ke sayang seribu sayang kali ini terlalu terburu-buru tadi dan kembali menambah angka untuk tim dari Wates Volleyball. Zado Aditya kali sudah lepaskan dan servis hasil kali dapat oleh tim dari Wates Volleyball. Oh, namun pasti kali hanya terpaut satu angka. Ada Adit Wahyu WK lepaskan. Nah, apa yang terjadi sama ini Charles official dari Biang Lala. Dan kali menambah angka untuk tim dari Biang Lala. Mulai melebar. Ada Fajar kali bersiap. Bintang muda kota Atlas sudah pas ada di luar biasa angka. Angka center kali ini dan back. Attack. Dan kembali menambah angka untuk tim dari Wates Volleyball. Kita rentian kali ini 6-7 bersiap suara Aldi sudah lepaskan. Ada di luar biasa Kolil angka center kali dan satu belakang tipu daya kurang berhasil dan Tau yang lakukan. Apa yang terjadi? Sukar dipercaya namun di lapang tenang balik kali ini poin berhasil disamakan untuk tim dari Wates Volleyball. Ada Aldi bersiap kali tiba-tiba sikuli bunda fokus konsentrasi sudah pasti ada di luar biasa akan saya bola ke siapa terbagi masih ada bahaya kali ini bola ke dibayar tuntas kali oleh seorang Teris Tover. Hasil kali ini menambah angka untuk tim dari Wates Volleyball. Berbalik unggul kali ini 8-7. Ada Aldi sudah lepaskan namun dapat daya lalu rendah dan kali ini poin berhasil disamakan oleh tim dari Biang Lala. Dan kembali saya himbau untuk para penonton harap duduk dengan nyaman karena pertandingan akan sangat sengit dan pasti akan seru. Balikkan pertandingan bola ke berhasil dibaca oleh Fajar namun kembali dan back tampar ragu-ragu seorang Colin apakah apa yang terjadi Badai. Asing itu manja pada Christopher dan kali menghasilkan satu technical timeout terjadi. Mainkan musiknya DJ. Dan kembali ke pertanian, kita rentian kali momentum berbalik untuk waktu sekali sudah lepaskan. Ada di dari Kolil, agak Faris kali dan back! Tek dari Fajar namun kembali terlalu rendah. Gagal menyeberang bola dengan sempurna dengan kembali menambah angka untuk tim dari Wates Volleyball. Balik kali ada seorang Dimas, bintang dari SMA Almarhum kali bersiap. Sudah lepaskan, ada di luar biasa. Agak Faris kali dan satu spike! Dari seorang Agus! Oh, yeah.
bintang muda dari Kolilo kali ini kembali menambah angka untuk tim dari Biang Lala. Ada Agus Toy, tunggu sebentar mas, ada bola kita saja. Wogo Mawondo para panitia, fokus konsentrasi. Karena pertandingan agak sangat sengit, kita rentan kali ini, mohon. Kita fokus konsentrasi, balik kali Agus Toy. Putar sikul di bulan akan mengambil satu jam besar. Ada yang luar biasa, Angga akan adik dan bola ke. Pasien telurnya berhasil berkulit dan bang. Atek dari Toy kembali masih gagal. Dan kali ini kembali pindah Angga untuk tim dari Waters Volleyball. Bali ada sang center kali Adis Boncos. Awas mas, bola lagi. Bali sudah lepaskan. Ada di luar biasa. Akan center kali ini dan bang. Ada berhasil dihadang. Akan lagi kali ini dan satisfied. Hari serah Adis Tio Wahyu. WKWK dan kembali menambah angka untuk tim dari Waters Volleyball. Bali kali ini sudah Adis Boncos. Fokus konsentrasi kali ini sudah lepaskan. Ada di luar biasa kali. Akan Faris kali ini. Apa yang terjadi? Disambar kembali oleh tim dari Aditya Wayo. Terhentikan bersama kembali menambah angka menjadi 13-9. Balik kali kita saja bersama sudah pasti Adit. Ada tim dari Khalil, Agar Faris kali dan Khalil tipu daya kurang sempurna. Agar Adit kembali pada Zaki. Masih bisa dihadang. Agar Faris kali dan back. Atas sukar dipercaya. Namun inilah fakta yang balik kali gagal menyeberangkan bola dengan sempurna. Nambah angka kembali untuk tim dari Waters Volleyball. 4 poin berturut-turut dihasilkan Adit Boncos. Ada di luar biasa. Ke center kali dan Korel. Hasil kali mengincar satu touch ball. Kembali menambah angka untuk tim dari Biang Lala. 10-14 di set yang pertama. Ada sang center kali Faris. Sudah lepaskan. Ada di dari Dimas. Akan agak kali ini pada Zaki. No kick tajam kali dari seorang Zaki. Gagal diantisipasi dan kembali menambah angka untuk tim dari Waters Volleyball. Ada twist. Stopper kali main dari Rafa Bira. DPOPR Rafa Bira suruh pas. Ada di luar biasa. Akan sadar bola ke. Masih bisa bergulir. Akan Fajar main golil. Apa yang terjadi? Tapi ada double touch kali lakukan kali main dari Biang Lala. Bali poin cuma-cuma diberikan untuk Waters Volleyball. Bali ada Christopher sudah lepaskan. Ada diri Colin. Agak sadar kali dan Colin. Masih bisa dibendung. Namun dapat dia receive dengan sempurna. Dari Sarsener Waters yang Bali menambah angka untuk tim dari Biang Lala. Ada Robby kali bersiap. Putar sikuli bunda. Bintang muda dari Boyolali kali bersiap sekali sudah lepaskan. Ada di luar biasa. Akan adik kali dan satu belakang. Sukar dipercaya. Namun juga potensi kali variasi bola tubuh yang masih melebar. Kembali poin pertama untuk tim dari Biang Lala. Ada Robby kembali kali fokus konsentrasi sudah lepaskan. Ada dari Angga. Akan sadar kali dan Zaki. Incar satu tackle. Kembali menambah angka untuk tim dari Waters Volleyball. Ada Zaki kali ini main dari Depo PR Gerobokan kali akan mengambil satu jump shot. Namun kali ini terlalu panjang. Poin cuma-cuma diberikan untuk tim dari Biang Lala. Lana mempasti kali Biang Lala coba menemukan kepercayaan diri. Ada Khalil kali ini akan melakukan satu jump shot. Namun apa yang terjadi? Lalu rendah dan gagal. Poin berpindah dengan cepat untuk tim dari Waters Volleyball. Ada Aditya Wahyu. Balik kali sudah lepaskan. Ada di dari Fajar. Overpass. Serang berbalik kali. Akhirnya di bocoran. Apa yang terjadi? Ragu-ragu. Balik serang dari Biang Lala dan back. Lata yang berhasil diamankan oleh Angga. Akan mulai dari Dimas. Berhasil sambar dan berkali dari Reali kali dan back. Lata dari Wayu WKWK. Lalu berambisi tadi dan kembali menambah angka untuk tim dari Biang Lala. Ada seorang Fajar yang bersiap sudah lepaskan. Ada di dari Zaki, akan adik balik pada Wayo. WKWK balik kali berhasil menjual middle blocker dari Biang Lala. Final point untuk tim dari Waters Volleyball. Balik kali ada sang quicker Aldi kali bersiap sudah lepaskan. Ada di luar biasa overpass. Serang berbalik kali akan adik bocor kembali Wayo.
masih bisa dibendung. Satu serang berbalik kali ini. Tampar Ragnar ada bidik. Agar pelatih sakit. Ada bola ke. Variasi sempurna dari serang Adit Bocos Pradana. Hasil ditundaskan oleh tim dari Waters Volleyball lewat Christopher. Poin krusial ke set pertama 24-14. Ada Aldi yang sudah lepaskan namun gagal. Menyeberangkan bola dan sempurna dari kuali pindah agak untuk tim dari Biang Lala. Ada Japra kali bersiap. Bintang muda dari Payaman yang sudah lepaskan. Ada di luar biasa akan Adit Bocos dan bola ke. Tiba Saputra kali berhasil. Nambah agak untuk tim dari Waters Volleyball. Mari ada Dewa Saburna, tiba-tiba sikul kulit bunda akan mengambil satu jam set. Apa yang terjadi? Tapi akurasi kurang sempurna. Bola melebar, poin cuma-cuma diberikan untuk Biang Lala. 16-21 set yang pertama. Ada Agus Toin Kaliza akan melakukan jam set. Ada di luar biasa akan Adit Kali dan Spek. Latai Daru dari seorang Wayu. WKWK berhasil kembali menambah agak untuk tim dari Waters Volleyball. Ada Adit Bocos Pradana. Tiba-tiba Siguli Buda sudah lepaskan. Ada kali ini pengamat dengan Cidu dari seorang Kolir. Bola melebar. Nambah agak kembali untuk tim dari Biang Lala. 17-22. Ada sang center kali ini Faris. Sudah lepaskan, namun kali terbang tinggi di udara. Dan poin cuma-cuma diberikan untuk tim dari Waters Volleyball. Kembali satu tembok, diminta oleh tim dari Biang Lala. Mainkan musiknya DJ! Dan kembali ke pertandingan, kita nantikan momentum terus dijaga dan dipertahankan oleh tim dari Waters Volleyball. Poin kritis kali 23-17 set pertama, ada Tris Tover sudah lepaskan. Namun kali ini bola terbang tinggi di udara. Dan poin berpindah dengan cepat untuk tim dari Biang Lala. Terus menjaga asa dan harapan untuk menyamakan kedudukan kali ini. Ada seorang Robby. Sudah lepaskan, ada di dari Dimas, akan Adi Pradepan, luar biasa kali ini dan sukar dipercaya. Apa yang terjadi? Tapi ada foul terlebih dahulu yang kembali menambah angka untuk tim dari Biang Lala. Balik ada seorang Robby, fokus konsentrasi sudah lepaskan, ada di dari Dimas, akan Adi dibalik pada Zaki. Gagal diantisipasi kali ini cukup pelan. Namun sangat mematikan dan kali menjadikan set point di set yang pertama. Waters kali ini akan melakukan satu jump shot. Ada di luar biasa agar Farid dan bola ke. Terlalu bernafsu kali seorang Jabra. Dan usai sudah kali pertandingan di set yang pertama. Dibenarkan oleh tim dari Waters Volleyball dengan nilai 25-19. Dan kita akan reaksi silang sambil menaikkan jalan pertandingan di set yang kedua. Mainkan musiknya DJ.